بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa la qada'a 'alal kafirin. Dan tidak wajib qada atas orang kafir. Mutlakkan secara mutlak, enggak wajib qada. Kalau ingat ya orang kafir tuh, ya emang dia maka kesembahyang kan. Idza aslama, apabila masuk Islam. Jadi enggak diqada salatnya ketika dia masuk Islam. Targhiban, kenapa tidak diqada? Karena untuk menggemarkan lahu bagi orang kafir itu fil islami, pada masuk Islam. Mudah-mudahan senang untuk masuk Islam. Ya kalau mau masuk Islam kodok semua ya kabur semua. Iya, mabok deh. Banyakan. Bagaimana kalau dikodok juga bal yahrumu, bahkan haram alaihi al-kodok, atasnya mengkodok. Kalau dikodok juga haram hukumnya. Wala yan'aqidu, dan tidak jadi alal mu'tamadi, atas kaul yang mu'tamad, yang kuat. Illal murtada, kecuali yang murtad, keluar daripada Islam. Lalu dia masuk Islam lagi. Kemarin dia kagak sembahyang tuh waktu dia lagi murtad, lalu dia masuk Islam lagi. Dia kodok tuh sembahyangnya. Berapa lama tuh? 10 tahun dia umpama murtad, ya kodok 10 tahun. Wal iyazu billah wa na'uzu billah. Fayalzamuhu qada'u ma fatahu zamana riddati hatta zamana jununi au igma'ihi asukrihi miha. Fayalzamuhu, maka wajib akan dia orang yang murtad qada'u ma fatahu, mengqada' apa yang luput kepadanya. Qada' salat yang luput sama dia. Zamana riddati, pada masa murtadnya. Hatta zamana junud, sehingga masa gilanya. Au igmai, atau ayannya. Au sukri, atau mabuknya. Fi'a, pada waktu murtadnya itu. Walau bila ta'addin, sekalipun dengan tanpa melampaui batas. Jadi sekalipun sebab, ya sebabnya itu enggak ya mabuknya dengan tanpa melampaui batas. Ya. Bukan sengaja, bukan. Udah mabuk aja umpama, tapi di masa murtadnya. Ya, tetap. Kenapa bisa begitu? Taglizan alaih, karena untuk memberatkan atasnya. Murtad. Biar berat. Wali annau, dan karena bahwasannya kana mukiran bi ujubiha, bahwasannya karena bahwasannya adalah orang yang murtad itu mengakui dengan wajibnya bi islami, dengan masuk islamnya dia tahu itu wajib qada. Kalau dia udah masuk islam nanti, fala yufidu inkaruhu, maka tidak memfaedakan akan dia oleh mengingkarinya. Enggak ada faedah. Lah baginya ba'du, setelahnya, setelah ya. Iya. Ya setelah dia udah masuk Islam tuh, ya umpama dia masuk Islam lagi. Iya, setelahnya. Setelah pengakuannya umpama, ya. Jadi dia udah masuk Islam, ya, dia ingkar. Ya, enggak bisa nih. Nah, masuk Islam ya ente kodok. Karena dia tahu
sebelum masuk lagi waktu dia masih Islam, nanti kalau murtad itu bakal diqadha semuanya, dia murtad juga. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaji terus sama guru, lalu dekat sama guru, saya yakin insya Allah iman kita Allah jagain. Saya yakin itu. Ini yang begini, ini yang kagak ngaji ini. Iya, yang kagak ngaji. Iya, lapar. Wala alal majnuni. Dan juga tidak qada atas orang gila. Ya, gila kan dia enggak sembahyang lalu sembuh, ya. Itu enggak qada. Wal mukma alai, dan orang ayan juga enggak. Ya. Enggak wajib qada. Wasakran, wasakranu, dan orang mabuk. Ba'da sa'wihim, setelah sembuhnya mereka. Illa iza ta'addaw bizariya, kecuali mereka itu melampaui batas dengannya. Ya, dia sengajain umpama gitu ya. Sehingga terjadilah gila. Tapi siapa yang mau gila ini ya? Fayalzamu umul qada, wajib akan mereka qada iza afaqu minhu, apabila mereka sudah sembuh. Kalau mereka melakukan melampaui batas. Wa in zanna mutanawwil muskiri annahu likilatihi la yuskiru lita'adihi, sekalipun menyangka mutanawwil muskiri, oleh orang yang mengkonsumsi, yang memabukkan itu, annahu, bahwasanya dia, likilatihi, karena sedikitnya, la yuskiru, tidak memabukkan akan dia, umpama dia begitu, itu tetap dia wajib qada li ta'addihi, karena melampaui batasnya. Amma idza lam yata'addau, adapun apabila tidak mereka melampaui batas, bisa dikah dengan mabuknya itu, fayundamul qada'u, maka disunahkan qada'u. Wala 'alal shaghiri, dan juga tidak wajib qada' atas anak kecil. Iza balago, apabila telah balik, sawaun kana zakaran au ghairuh, sama saja keadaannya laki-laki atau lainnya perempuan. Balyundamu, bahkan disunahkan aja. Udah gede kodok sunat. Jadi boleh. Kita sekarang udah gede nih, mau kodok boleh. Sunat. Dulu masih kecil kita main-main. Khawatir-khawatir kita sangka belum balik, ternyata udah balik itu. Jadi boleh sekarang kita mau kodok sunatnya. Bapak lagi gak mau ngapain itu ya. Hawanya pengen ibadah aja, kan ada kita begitu ya. Hawanya pengen ibadah aja. Sembayang. Bal yundabu, bahkan disunahkan kodok mafata, mengkodok apa yang telah luput. Apalagi zaman dahulu, zaman masih kecil kita, banyak orang yang kagak sembahyang. Ya, alhamdulillah kita dulu karena udah ngaji umur SD pertengahan SD, alhamdulillah itu udah ngaji. Sebenarnya ngaji sih udah umur SD kelas 3 udah ngaji. Oh, sekarang orang udah pintar-pintar. TPA udah pintar baca Quran. Ya, dulu saya enggak, jadi umur kelas 3, kelas 4 itu udah ngaji udah. Cuma memang belum, ya, belum ada semangatnya. Ngaji tetap ngaji, bocah-bocah lah, masih bocah itu mah, masih main. Belum ada batu baterainya, belum ada. Iya,
udah kelas 6 SD, pertengahan kelas 6 SD baru tuh. Udah ada batu baterainya. Ya udah ngecas itu. Itu baru tuh semangat ngaji tuh. Sembahyangnya deh, Alhamdulillah. Enggak kita tinggalin lah. SD pertengahan kelas kelas 6. Gitu. Atau SMP udah enggak main lagi. Saya SMP udah enggak main. Enggak main. Yang namanya nongkrong-nongkrong enggak pernah. Atau kemana-mana jalan enggak. Alhamdulillah. Walaupun di zaman itu ya banyak orang yang kagak sembahyang. Ya. Pantaran enggak benar. Iya. Ini teman-teman saya pun begitu. Belum banyak yang belum pada sembahyang. Kalau sekarang alhamdulillah nih sekarang alhamdulillah. Banyak TPA, TPQ. Dulu mah Masya Allah. Tapi ini dulu cuma. Tapi sekarang, dahsyatan lagi. Iya. Sekarang memang alhamdulillah anak kecil-kecil udah bisa baca Quran. Tapi ujiannya, cobaannya banyak juga. HP, Masya Allah, lebih dahsyatan juga. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Amma ya. Wala ala saghiri, tidak wajib qada atas anak kecil. Idza apabila balagha dia, apabila telah sudah baligh. Sawa'un kana zakaran aw ghairu, sama saja dia laki-laki atau lainnya, cewek, perempuan. Bal yundau, bahkan disunahkan qada umma fata, disunahin aja mengqada apa yang udah luput. Kita ya sekarang nih ya boleh kita mengkodok sunat, bahkan bukan boleh, sunat kita mengkodok sembahyang. Kita dulu masih kecil kita nggak sembahyang, kita kodok dari mulai tamyiz fi zamani tamyiz, itu dia fi zamani tamyiz, pada zaman tamyiz. Jadi mulai tamyiz sampai baligh fakot saja. Ya, sampai balik. Ya. Kalau dulu mah apa? Iya mungkin ya. Kalau dulu kita belum hidup ya. Kalau sekarang udah lebih hidup ya. Karena mungkin tontonan banyak ya. Iya, banyak ini ya apa? Yang dikonsumsi. Iya apa namanya, dari warnet. Iya. HP, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, Instagram-nya. Lalu, dulu layar tancap mah, orang tancap mah ya. Tapi nggak apa-ngapain. Paling beli kacang. Beli kacang. Di bawah layar. Iya, kacang, jagung, tahu. Dia pada nginep di itu di kebun. Kesar. Ya paling begitu-begitu aja. Iya, kalau sekarang Allahu Akbar, narkoba. Memang itu, memang masih kecil udah bisa baca Quran, tapi ujiannya luar biasa itu. Allahu Akbar. Jadi masukin amin. Ada monster. Tadi ditanya nih di rumah siapa itu majelis tamu, Pak Haji Jamal. Wah. Masya Allah. Ya kalau dulu memang enggak kayak sekarang. Ada saya punya tetangga ya. Dia cerita sama saya. Orang dulu kata dia. Tuh orang dulu saya main, teman saya perempuan. Itu perempuan teman saya kagak pakai celana dalam, kata dia.
tapi enggak ada pikiran kesono-sono. Kata dia enggak ada pikiran kesono-sono, pikiran jahat sama perempuan enggak ada. Iya, enggak pakai celana padahal. Tahu. Itu orang laki tahu enggak pakai celana, tahu, tapi enggak ada pikiran kesono-sono, enggak ada kata dia. Itu cerita sama saya. Itu yang perempuan enggak pakai celana. Iya, itu perempuan, dia punya teman perempuan, itu enggak pakai celana teman-teman perempuannya. Enggak pakai celana dalam maksudnya. Tapi kita kata dia tuh. Enggak ada pikiran kesono-sono. Tapi zaman sekarang kata dia, ya Allah, pakaiannya. Iya. Allah astagfirullahaladzim. Ini karena apa? Kemajuan teknologi. Iya. Ada positif, ada negatif. Makanya kalian semua gunakan teknologi ya kepada sesuai fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, fungsi yang positif. Gunakan itu. Dia kalau digunakan teknologi yang positif, Masya Allah manfaatnya sangatlah besar sekali. Tapi kalau untuk yang negatif juga sangat besar madaratnya, bahaya. Oh, cerita tuh ibu-ibunya. Pengalaman dia semua itu. Ngalamin semua. Oh, sekarang bukan main. Duna maqablahu, ya tidak apa yang sebelum tamis. Jadi kalau sebelum tamis itu enggak usah di qadha. Jadi yang udah tamis kita qadha, ya. Berapa itu berarti berapa tahun kira-kira itu kita tamis itu. Jadi tamis berarti umurnya ya, kalau dulu kita masuk SD 6 tahun mah. Kalau dulu 6 tahun bisa masuk SD ya. Pak guru ya gitu ya. Kalau sekarang mesti 7 tahun. Bahkan lebih 7 tahun lebih lah gitu ya. Ya. Kalau belum 7 tahun belum bisa. Kalau dulu 6 tahun bisa. Ya, jadi umur berarti sekitar umur kelas 2 lah. Tamyiz kita qadha tuh. Sunat qadha. Sebelum tamyiz itu enggak sunat. Fala yan akidu maka enggak jadi kalau dia qadha juga. Wallahu a'lam bishawab.